mobilku rusak. Bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Tangkinya. Pertama-tama lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi, ayo kita tutup penutupnya. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri, segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali, datang dan cucilah. Untuk membeli busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Terima kasih telah memperbaiki mobilku. Kamu keren. Anak-anak, ikuti aturan saat berkendara. Pastikan untuk berhenti saat pejalan kaki berjalan di zebra cross. Oh tidak, ada asap dari mobilku. Bisakah kamu menolongku? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Semua masalah telah diidentifikasi. Ayo kita mulai memperbaiki. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai.
masukkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Ayo kita bersihkan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Bersihkan sisa-sisa kertas dengan mesin vakum. Lap sampai bersih. Hias dengan dekorasi cantik di dalam mobil. Sudah selesai membersihkan. Terlihat bagus sekali. Bannya sudah rata. Ayo kita ganti dengan yang baru. Dongkrak mobil terlebih dulu. Lepaskan sekup dan ban yang rusak. Yang baru. Pasang sekrup baru dan kencangkan ban baru. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Sudah diganti, kerja yang bagus. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow, mobilku sudah bagus lagi seperti baru. Kamu keren. Ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengaman saat mengemudi. Mobilku rusak akibat tabrak. Bisakah diperbaiki? Jangan khawatir. Coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Bodi mobil itu rusak parah. Ayo kita perbaiki dulu. Ada bagian yang penyok di mobil itu. Ayo kita perbaiki. Pertama-tama, lepaskan item dengan tang. Yang benar. Lalu semprot plat baja dengan cat. Oh, mobil sudah bagus lagi seperti baru. Kerja yang bagus. Ada banyak sampah di dalam mobil. Ayo kita bersihkan.
sampah harus dibuang ke tempat sampah. Bersihkan sisa-sisa kertas dengan mesin vakum. Akhirnya kotor sekali. Ayo lap sampai bersih. Hias dengan dekorasi cantik di dalam mobil. Kita sudah selesai membersihkan. Terlihat bagus sekali. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Mobil kesukaanku sudah diperbaiki. Terima kasih banyak.